iaitu yang terlebih banyak perempuan, banyak bini. Ha, tu Nabi suruh nikah lebih. Dengar orang lelaki. Eh, penakut dengan bini. Misal ni tanduk kebar. Penakut dengan bini. Ha, nanti Allah tanya dalam kubur. Malaikat tanya dalam kubur. Wahai Pulan bin Pulan. Engkau AJK masjid? Engkau selalu panggil ustaz ceramah? Iya. Engkau belajar buat poligami? Iya. Kenapa engkau bini kau seorang aja? Kau ni mata nak cantik. Dia pakainya bulu mata apa? Ya? Ha, tapi yang pelik kalau keluar rumah. Dalam rumah tak pakai. Ha, sama bagi gincu. Kalau keluar rumah, bergincu. Pipi dia cat. Mata dia cat. Bukan hijau, tutup merah macam lampu traffic light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita tempat yang baik, iaitu di dalam rumah Allah. Rumah Allah, masjid adalah tempat akhirnya hidup kita apabila kita sudah menjadi jenazah. Orang bawa datang masjid, orang baring kat depan ni, semayangkan jenazah. Empat takbir. Sebab tu siapalah sekalipun, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang alim, dia orang bodoh, ya, dia banyak harta ke, dia banyak apa sekalipun hal-hal keduniaan, pasti orang bawa ke masjid untuk semayang jenazah. Sebab tu semayang fardu 5 waktu berbeza dengan semayang jenazah. Semayang fardu 5 waktu, dia ada rukuk, dia ada sujud, dia ada tahiyat, dia ada salam. Ya, semayang jenazah ni dia tidak ada rukuk, tidak ada tahiyat, tak ada salam, tak ada i'tidal. Kadang orang tanya, kenapa ustaz semayang jenazah ni dia berbeza dengan semayang fardu 5 waktu? Semayang fardu 5 waktu dia adalah menyembah Allah. Ya, kita sembah Allah atas kesyukuran nikmat yang Allah bagi kat kita. Semayang jenazah ni iaitu kita minta dengan Allah keampunan kepada si mayit. Sebab itu dalam hadis sebut, apabila jenazah itu disolatkan 40 orang soleh, maka jenazah tu diangkat azab kuburnya, diringankan azab kuburnya. 40 orang soleh, bukan 40 orang tu maksudnya kena tahu 40 orang soleh. Orang soleh iaitu orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Ya, hamba yang selalu minta ampun dengan Allah, hamba yang jaga hatinya, jaga anggota tubuhnya daripada dosa dan maksiat. Sebab itu kita ni kena selalu minta ampun dengan Allah. Selalu istighfar, ya. Selalu baca Quran, baik supaya kita punya jantung ni, hati ni, kolbun kita ni, ya, bersih daripada dosa dan maksiat. Bila jantung kita, hati kita bersih, maka kita dekat dengan Allah, kita ingat Allah. Baiklah tuan-tuan, dah lama aku tak datang ini. Ya, hari ini aku datang. Tuan-tuan jangan risau, kuliah sejam je. Ya, sebab pembayaran sejam, kuliah sejam je, tuan-tuan. Ustaz minta duit, tak ada. Tuan-tuan bagi aku ambil, tak bagi udah. Tapi tak bagi aku cakap ke orang, faham? Baik, tazkirah pada malam ini nak cerita bab tentang wanita-wanita. Wanita-wanita bakaran api neraka Allah. Ya, wanita-wanita. Walaupun tajuknya wanita-wanita bakaran api neraka Allah, aku akan cerita, aku masukkan juga bab-bab lelaki-lelaki, suami-suami yang dihumban ke dalam api neraka Allah. Sebab itu tuan-tuan, apabila dunia ni dia kiamat, kadang orang tanya, ustaz, mana dia padang mahsyar? Di mana perhimpunan manusia? Perhimpunan manusia di Syam. Sebab itu bila berlakunya kiamat, akan diadakan oleh Allah SWT negeri yang baru, iaitu negeri akhirat. Dia ada 3 golongan. Satu golongan, mereka berjalan kaki ke Syam untuk dipanggil oleh Allah. Allah panggil, ya abdi, ya abdi, wahai hamba ku. Ada mereka berjalan kaki, ada mereka dengan menggunakan muka mereka mengesot-ngesot sampai ke Syam. Ada mereka menggunakan kenderaan-kenderaan. Tetapi bukan kenderaan Y suku 15 tu. Ha? Iaitu mereka menunggang binatang-binatang korban dan binatang-binatang aqiqah. Sebab itu tuan-tuan, bila nak berkorban, kena mengaji bab tentang binatang korban. Ulama' beritahu, apabila kamu nak berkorban, carilah binatang yang sempurna. Carilah binatang yang gemuk-gemuk, ya, berkorbanlah pada jalan Allah.
Jangan tahu ambil daging korban aja, tuan-tuan. Ya. Ya, tengok nanti bila hari raya korban, penuh masjid. Orang nak ambil daging korban, tuan-tuan. Ya. Ha. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam kat sini, tuan-tuan. Dia kalau di padang mahsyar, dia punya tanah ni seperti perak, warna putih. Dia punya arasy ni seperti emas. Dalam hadis sebut seperti emas, iaitu kemerah-merahan. Pokok tak ada, orang jual burger tak ada, pada ketika itu telefon tak ada. Tak boleh nak selfie-selfie dengan kawan, tak boleh. Di padang mahsyar, tuan-tuan. Dalam masjid ni boleh selfie, tuan-tuan. Ya? Tak boleh. Bini WhatsApp suami. Baby, baby, baby kat mana? Baby, baby kat mana? Baby pun tak ada telefon, tuan-tuan. Ya, tengah sayang baby ya. Baby, marah bagi babi. Ha, ingat oh, orang perempuan, aku bokok dengan kitab ni. Ini aku catik dalam buku. Aku ambil dinukil dalam kitab Muhaimah daripada Syekh Daud Al-Fathani, ulama yang hebat. Dia lima beradik, empat lelaki, seorang perempuan. Lima-lima wali Allah. Dia belajar di Fathani, lepas itu berlaku peperangan Islam dan Siam. Mereka hijrah ke Aceh. Belajar di Aceh, lepas itu hijrah di Mekah, belajar di Mekah, wafat di Mekah, kuburnya di Taif. Tuan-tuan, ya, Syekh Daud Al-Fathani, orang alim sangat, tuan-tuan, ya. Aku nak baca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, tuan-tuan, manusia number one masuk dalam syurga. Ya, manusia yang mula-mula menjatuhkan ahli gusti yang terkuat di negeri Mekah, bukan Undertaker. Bukan The Rock, tuan-tuan. Ya, bukan Hulk Hogan, tuan-tuan. Rasulullah yang mula-mula menjatuhkan ahli gusti yang terkuat di bumi Mekah. Rasulullah. Rasulullah ni, ahli gusti lawan dia. Dia seorang. Dia boleh tumbangkan 4 orang. Ni Rasulullah. Rasulullah ni badannya sasa. Bukan macam kita boroi, tuan-tuan. Yang dengar ceramah boroi, yang ceramah pun boroi, tuan-tuan. Rasulullah ni dada, bukan dalam hadis, dada dan perutnya seperti ketulan tisu. Dia berjalan seperti larian anak. Apabila sahabat memanggil, Ya Rasulullah. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Dia berhenti. Dia toleh habis semua daripada kepala sampai ke kaki. Dia berhenti toleh belakang. Kita orang panggil, Assalamualaikum Haji. Ha, salam, pahal. Bok. Ya, ha, baru pergi Mekah sekali ya. Belagak lah. Tuan-tuan. Orang tak panggil haji marah. Orang tak panggil hajah marah. Tuan-tuan. Ya, ha, ingat oh, haji tu title dia. Hajah tu title lah. Tengok Rasulullah buat haji berapa kali. Tak ada dalam kitab, dalam Al-Quran. Haji Muhammad tak ada. Tuan-tuan. Ingat oh, tuan-tuan. Jangan riak. Bila riak, habis pahala haji umrah. Hati-hati tuan-tuan. Syaitan jahat. Namun juga akhir zaman. Tengok baru-baru ni di Facebook. Ramai manusia negara kita sendiri. Mereka memfitnah Datuk Mufti wilayah. Mereka maki Datuk Mufti. Mereka hina. Tuan-tuan tahu, sesiapa yang menghina seseorang, tambah pula dia menghina adalah ulama. Nanti kat negeri akhirat, dia bangun daripada kubur, berbadan manusia, berkepala babi. Ini hadis sahih. Hablum minallah wa hablum minannas. Walaupun kita ahli ibadah, ahli zikir, kuat semayang, kuat sedekah, pergi umrah setiap tahun. Kalau kita jahat menghina orang, tambah pula yang dia hina tu adalah ulama. Mufti ni ulama, oh, tuan-tuan. Tempat kita rujuk berhukum dan hakam. Tuan-tuan, nanti kat negeri akhirat, bangun daripada kubur, berkepala babi. Orang kena, tuan-tuan. Eh, ni kau dulu masa hidup, melik motor waisu, ku kan? Tuan-tuan. Masa kau hidup, kau lepak dengan aku kan? Kenapa jadi macam ni? Aku hidup kat dunia dulu, aku maki mufti. Aku hina mufti. Aku maki orang. Aku hina orang. Aku suka fitnah orang. Dalam kitab dia panggil namimah. Mengadu domba. Baiklah tuan-tuan, aku nak baca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku semua tak larat tuan-tuan, ya. Lusa aku di Terengganu, Kemaman, balik Kemaman aku di Kelang. Malam ni kat sini ya. Esok nak pergi Pulau Pinang, tuan-tuan, ya. Bini aku menangis. Tuan-tuan, nangis ini tuan-tuan. Ha, buat ah, eh. Ha. Untung kalau dapat bini tu. Faham eh? Ha, sebab itu kalau keluar rumah, memang ulama, Nabi suruh kita peluk bini. Peluk lah. Tuan-tuan keluar ni peluk bini. Peluk lah. Ha, lama peluk tak pergi semayang ni. Peluk sekejap lah. Ya? Dah. Ha, pahala. Tuan-tuan. Gugur dosa. Diberikan pahala.
Itu umat Nabi Muhammad dia beruntung. Tuan-tuan, ni duduk satu jam. Walaupun tengok muka aku tak puas hati, tetap dapat pahala. Tapi kurang sebab tak puas hati. Faham? Kalau puas hati, pahala semayang 1,000 rakaat. Tuan-tuan, dekat dengan tingkat-tingkat negeri akhirat, kita tak ada majlis ilmu. Dalam syurga, dia tempat bersukaria. Sebab itu syurga ni ada tingkatan-tingkatan dalam syurga Allah. Kanak-kanak syurga lain, tak campur mak bapak. Mak bapak, isteri lain. Tok guru lain. Tuan-tuan, dalam syurga Allah. Kenapa dalam syurga dia tidak berhimpun dengan anaknya? Dia akan berhimpun hari-hari yang tertentu. Akan berjumpa pada hari-hari yang tertentu. Sebab dalam syurga, mereka untuk bersukaria. Tuan-tuan, ya? Mereka menunggang kuda-kuda yang merah, yang bersayap. Satu pendapat mengatakan buruk, binatang buruk. Mereka melihat tasik-tasik dalam syurga. Laut-laut dalam syurga. Gunung-ganang. Kebun-kebun dalam syurga. Tuan-tuan tengok sendiri lah. Kebun durian dekat dunia ni pun, apabila kita balik Perak ke Johor ke Pahang, kita terpegun tengok buah durian. Dalam syurga, tuan-tuan, subhanallah, daun ni dia bergesik. Bergesik membunyikan satu hiburan. Tuan-tuan, daun dalam syurga. Pokok ni dia memanggil tuan dia. Tuan-tuan. Binatang dalam syurga, subhanallah. Burung terbang tu. Kita teringin nak makan burung. Jatuh, golek-golek, cuba masak. Tuan-tuan. Dekat dunia, kita parki motor berak ni burung. Faham? Ya? Tuan-tuan. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tungkahul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa husniha wa diniha fa 'alaika bi dzatid din. Berkahwinlah akan perempuan itu kerana hartanya. Harta dan eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya, maka lazimlah olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Cari perempuan yang kuat agama. Tuan-tuan, perempuan isteri yang solehah, isteri yang baik dengan suami tak garang. Ya, dengan suami manja-manja, suami balik baring terhibur suami. Ya, cari pula isteri pula cari suami, bila isteri dia ada kat rumah, suami pula baring dekat peha isteri, isteri baring dekat peha suami. Oi, seronok tuan-tuan. Ada dekat baring masa baru nikah . Masa baru nikah main baring, dah tua tak baring dah. Faham? Ya, masa baru nikah main wangi. Semua wangi, ketiak wangi, spender apa wangi, tuan-tuan. Ya, bila dah nikah lama, spender tak pakai. Ni dalam ni banyak tak pakai spender. Orang lelaki ni kebanyakan jarang pakai spender, tuan-tuan. Jarang. Betul, orang lelaki ni dia simple, berbeza orang perempuan. Tengok orang perempuan. Dia kalau pakai stokin, nanti dia pakai kain dalam, dia dah pakai spender lagi, dia pakai kain dalam lagi, dia pakai kain lagi. Dia orang cukup semua. Cukup. Kita tak ada, tuan-tuan. Tak percaya tengok, spender pun tak ada. Tak? Itu orang lelaki kena pergi kenduri kahwin, senang. Simple je, orang perempuan lambat. Tuan-tuan, lambat. Ajak pergi kenduri kahwin, tuan-tuan nak ajak pergi pukul 10, jangan cakap pukul 9. Nak pergi pukul 10, cakap mana karang, cakap dah. Wah. Duduk depan cermin tu, pakai tudung jenahak tu, sejam. Dia tudung jenahak, baju jenahak, beg pun jenahak. Tak mahu beg yang keli je kan. Mana-mana perempuan sama ya. Tuan-tuan, sebab itu dalam syurga Allah bagi perempuan ni perhiasan. Allah bagi perhiasan. Dia bagi dalam orang perempuan dalam syurga ni, subhanallah. Sebab itu wanita-wanita dunia apabila dia masuk dalam syurga Allah, mereka adalah ketua bidadari. Bidadari syurga pun dah cantik, tuan-tuan. Macam mana wanita syurga, wanita dunia masuk syurga, dia jadi ketua bidadari. Wanita perempuan bidadari syurga ni, tuan-tuan, cantik tak cantik? Apabila dia menjuntaikan kakinya di arasy, penduduk dunia mati, tuan-tuan. Semua mati, AJK surau pun mati, AJK masjid mati, tuan-tuan. Cantik tak cantik kakinya? Tuan-tuan, Al-Quran mata bidadari, wahurun ain. Cantiknya mata mereka, tuan-tuan. Ya, tu orang perempuan dekat dunia mata nak cantik, dia pakainya bulu mata apa? Ya, tapi yang pelik kalau keluar rumah, dalam rumah tak pakai. Sama bagi gincu, kalau keluar rumah bergincu. Pipi dia cat, mata dia cat, bukan hijau tutup merah macam lampu ultraviolet. Tapi kalau dalam rumah tak bergincu, tak bercantik pun. Sunat bercantik-cantik untuk suami, wajib bercantik-cantik apabila suami suruh. Daripada Ibnu Abbas, khairu hadhihi ummatin aksaruha manisa, bermula yang terlebih baik umat ini, iaitu yang terlebih banyak perempuan, banyak bini.
Ha, tu Nabi suruh nikah lebih. Dengar orang lelaki. Eh, penakut dengan bini. Misal yang tanduk kebar. Penakut dengan bini. Ha, nanti Allah tanya dalam kubur. Malaikat tanya dalam kubur. Wahai Pulan bin Pulan. Engkau AJK masjid? Uh-uh. Engkau selalu panggil usah ceramah? Iya. Engkau belajar buat poligami? Iya. Kenapa engkau bini kau seorang aja? Kau jawab dengan aku. Apa kau jawab? Tang tu pun tak lepas lagi. Aku takut mini aku. Ha, tu garang tu. Orang perempuan ni angkat besi tak kuat. Lumba lari kalah. Tuan-tuan, lawan gusti kalah. Tapi suara jangan buat-buat main suara tu. Dia jerit ni retak tiang ni. Betul, orang perempuan tak boleh jadi ketua. Orang perempuan tak boleh jadi mufti. Bukan mufti sahaja. Kenapa dekat masjid ni pun tak ada imam perempuan? Cuba tuan-tuan jawab ke aku. Sebab apa Nabi larang? Sebab apa Allah larang orang perempuan jadi imam lelaki dalam masjid dan surau? Sebab apa? Bila orang perempuan jadi imam, akan mengundang kesusahan. Orang perempuan, dia ada datang darah haid. Dia ada datang nifas. Kalau dia jadi imam, kalau dia haid dan nifas, dia tak boleh datang masjid jadi imam. Sebab itu kalau imam, dia dilantik menjadi imam masjid surau, nama dia tak datang, imam tu datang haid. Tahu datang haid, imam tu datang darah haid, faham? Ya? Ha, ngaji bak darah haid, ngaji bak darah nifas, permulaan warna apa, tengah-tengah warna apa, dah habis warna apa, dah habis pula ada darah lagi, dipanggil darah apa, ngaji ya? Tapi tak mengaji. Ya, belajar di al-WhatsApp, al-Facebook, al-Google. Ya, ini dipanggil usap Facebook, tuan-tuan. Ya. Dunia nak kiamat ni, masjid surau dia makin lama makin kosong. Dalam hadis sebut apa kata Rasulullah, setiap negeri, setiap Korea dia ada rumah Allah, tetapi penghuninya tak ada. Mereka ramai lepak-lepak di pasar-pasar. Mereka ramai lepak-lepak di tempat hiburan-hiburan. Mereka ramai lepak-lepak di kedai-kedai makan. Mereka tak datang rumah Allah. Mereka sibuk dengan hiburan-hiburan. Mereka leka dengan keduniaan mereka. Itu adalah hadis sebut, apabila umat Nabi Muhammad dia leka dengan dunia, leka, maka muncullah Dajjal. Tuan-tuan. Ya, itu muncullah Dajjal. Maka air laut akan kering. Tumbuhan mati semua. Ini ilmu Dajjal. Dajjal hidupkan semua orang-orang. Orang yang dah mati kubur, Dajjal hidupkan semua. Tuan-tuan, tapi yang hidup tu bukan orang yang dah mati tu, syaitan. Tuan-tuan, ni ilmu Dajjal. Dahi Dajjal tulis kafir. Dajjal ni hidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Nama dia digelar Minal Munzarin, itu makhluk Allah yang panjang umur. Dajjal ni, dia tak boleh bertemu dengan Nabi Isa. Tak boleh jumpa Nabi Isa. Jumpa Nabi Isa, dia lari. Dia takut, inilah mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa masa dia naik di Arash, umur 33 tahun. Satu pendapat 30. Nanti dia turun daripada Arash pun, umur sama juga macam dia naik ke Arash. Patut pelik lah. Kenapa dia naik umur 33, turun 33? Sebab Nabi Isa, dia duduk di Arash, kiraan akhirat. Sekarang Nabi Isa duduk di Arash, baru 2-3 hari atau 2-3 bulan. Tuan-tuan. Di akhirat ni, satu hari di akhirat, 1000 tahun dekat dunia. Ni Nabi Isa. Tuan-tuan, ya? Bukan Haji Isa, Nabi Isa. Ya? Ini ada orang mengaku Imam Mahdi. Ya? Imam Mahdi bukan orang Jawa, bukan orang Banjar. Faham? Imam Mahdi tak makan bakso. Imam Mahdi keturunan Rasulullah di tanah Arab. Ini berlaku di Makkatul Mukarramah. Tuan-tuan, ya? Imam Mahdi ada dah. Belum lagi dia mengaku Imam Mahdi. Dia dilantik. Tuan-tuan, mari kata itu. Tapi aku tak terang bab tu. Ya? Ni hadis daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Ya? Dia adalah yang Rasulullah pegang kat kepala tu. Rasulullah baca tu, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Tu Ibnu Abbas ni jadi orang alim, jadi mufti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang kepala anak pegang, ya? Baca doa tu, anak jadi orang alim, anak jadi mufti, anak berjaya dalam dunia dan akhirat. Tuan-tuan, ya? Anak jadi doktor. Bukan doktor dadah tu. Banyak anak jadi doktor dadah, tuan-tuan. Ya?
Dia doktor sendiri. Tuan-tuan, ya. Baru kita buka, baru kita masuk bab tentang wanita-wanita. Ha, apa itu kena mengaji buat bini, tuan-tuan. Ha, buat bini orang perempuan, mah kurang mana orang perempuan ni, ya. Orang sini orang perempuan banyak pindah ke? Ya. Ha, ngaji buat bini, bila dia faham, jadi dia tahu. Macam ni pahala khidmat dengan suami, macam ni dosa derhaka dengan suami, macam ni hukum dia. Ya, dia tahu suami pula, dia tahu hukum. Jadi bila suami isteri dia faham agama, dalam rumah tangga dia seronok. Tuan-tuan, rumah tangga ni, ya. Ha. Tidur membelakangkan suami, apa hukum dia? Marah dengan suami, apa hukum dia? Suami pula bila isteri dalam haid, apa hukum suami mendekati isteri? Ya, adakah dibenarkan isteri bermasam muka pada waktu bila? Ada hukum dalam hukum fiqh, tuan-tuan, ya. Ha. Kata ulama, ulama-ulama mutabak dalam kitab Muhimmah. Muhimmah ni cakap Arab, cakap Melayunya bersemangat. Supaya tu menuntut ilmu dia ada 7 mim. Tapi aku tak terang, ya. Muzakarah, mutalaah, ya, Muhimmah, mujahadah, ya, mutawilah, dia ada 7 mim, ya. Mujadalah dia ada 7. Dalam kitab Muhimmah, jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang ada 6 sifat. Yang ada 6 sifat ini kerana tiada memperoleh kebajikan kepada kamu. Kita nikah dengan perempuan ni tidak memperoleh kebajikan. Ini akhir zaman. Tuan-tuan tengok sendiri, ya. Cerai berai ini banyak berlaku, paling banyak berlaku di negeri Selangor. Kadang baru nikah sebulan cerai, ya. Ya. Ha, kadang baru nikah 2 bulan cerai, ya. Tuan-tuan, sebab mereka bukan tengok pada agama. Mereka nikah ni hawa nafsu. Tengok buah dada besar, punggung besar, jalan ni. Oh, buat bini meh. Ha, ingat tu, oh, tuan-tuan, ya. Nikah agama number one. Tuan-tuan, number one. Selamat dunia akhirat. Ya. Ha. Yang pertama, al-ananah. Ha, lepas tu belajar bawa buku. Ni belajar dengan Allah Imam Syafi'i. Buku idak, apa idak. Nyandor sama. Ada aku kisah lantak lah ustaz tu. Bawa tulis nanti balik, boleh cerita kat bini. Bila tulis nanti, bila anak balik cerita kat anak. Anak ni dah nikah. Dengar ni long dengan suami. Jangan lawan. Ni hukumnya. Macamlah terang, macamlah ada keturunan Imam Syafi'i. Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ni, terang tak terang hati dia, alim tak alim. Dia, jari telunjuk dia ni, dia letak ke anak jari. Ini, langit-langit. Dia tulis. Tap, 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 tap. Pen lupa bawa, buku lupa bawa. Imam Malik tanya, kau buat apa Tuan Ahmad bin Idris? Aku tulis apa yang kau ajar. Kau dobek kan? Baik, kalau betul, kau baca daripada aku. Dia baca satu persatu. Satu pun tak lari. Ya? Aku anggap, aku sangka baik, ya. Tuan-tuan ni mungkin keturunan Imam Syafi'i. Ya? Ha. Tapi Imam Syafi'i orang Arab mana? Bukan orang Melayu. Faham, ya? Kena Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni subhanallah hebat. Dengan mak tak nak lawan. Dengan guru tak pernah lawan. Dengan guru dia beradab. Tak silap aku, guru dia 7,000. 7,000 guru dia. Aku baru 18. 7,000 guru. Imam Syafi'i. Ya? Ha. Guru lalu, dia bangun. Guru dah hilang, dia duduk. Dia beradab dengan guru dia. Imam Syafi'i. Nama dia Ahmad bin Idris. Orang yang suka baca Quran. Setiap hari hatam Quran. Setiap hari hatam Quran. Ini Imam Syafi'i. Kita setiap hari hatam Facebook. Ya? Ha. Nanti balikkan main Facebook lah. Main Facebook 4 jam. Berak pun main Facebook ni. Tengok ceramah dalam jamban. Letak hepo-hepo sini. Ingat tuan-tuan, akhir zaman dunia nak kiamat. Al-ananah, perempuan yang banyak keluh kesah dan banyak mengadu domba akan halnya. Padahal ia sentiasa bercantik-cantik tetapi untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Ha, dengar ni orang perempuan. Ha, tengoklah orang perempuan. Lepas tu dia keluar rumah, dia pakai lawa-lawa. Untuk siapa? Lepas tu suami dia kena tanya dengan bini. Ayang, ayang keluar rumah pakai gincu. Cakap dengan abang, untuk siapa gincu? Pakai gincu untuk siapa? Untuk driver bas ke?
untuk sekreti pejabat dia cakap dengan abang. Itu suami kena tanya. Tuan-tuan berani besok kalau tanya, ha? Kalau bini tuan-tuan kerja pejabat, tuan-tuan kena tanya. Tanya lah. Bini cakap apa? Macam-macam ke? Suami tanya dia, warning suami, tuan-tuan. Itu yang berlaku baru ni kan. Di Kuala Lumpur, suami kena tombok ni, lebam ni. Yang main orang perempuan tu, main gym tu. Pakai telekong lah, lengan besar. Ketul lengan tu, tuan-tuan. Ya, orang perempuan isteri ni kalau dia derhaka dengan suaminya, mati belum sempat taubat, tak cium bau syurga. Kalau tak cium bau syurga, masuk lagi tak masuk. Syurga ni lagi 500 tahun apabila mereka melalui jambatan sirat, ya. Titian sirat, lalu jambatan sirat ni. Dia 500 tahun dah bau lah. Dah bau wanginya syurga. Dah bau wangi lah syurga. Tuan-tuan, ni bak syurga Allah. Sebab itu Allah tak tunjuk syurga, dia tak tunjuk neraka kepada kita. Tak tunjuk. Kalau Allah tunjuk neraka, Allah tunjuk syurga, tuan-tuan, masjid ni 800 tingkat lah. Orang penuh sebenarnya. Tuan-tuan, orang tak buat benda haram. Faham? Tadi aku minum kedai ni, ujung tadi. Perlu nak datang ni, ada budak muda, tangan bertatu ni. Aku sangka baik lah. Aku kata mungkin orang Islam kot, aku bagi salam. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Dia tarik baju dia. Nampak? Dia tarik baju dia. Buat apa nak bertatu-tatu, tuan-tuan? Lembu pun tak bertatu. Tatu ni, kalau dia di dalam, tetap haram. Dia di luar, tetap haram. Tapi kalau dia di dalam, kalau boleh, kalau dia ditanam, kata ulama, wajib dibuang. Tapi kalau tidak, maksudnya kalau memudaratkan ke atasnya, maka dimaafkan. Tapi macam mana? Boleh tak dia jadi imam? Boleh, tak masalah. Itu antara dia dengan Allah. Sama juga pemabuk-pemabuk, peminum-peminum arak. Dia boleh menjadi imam. Hukumnya makruh. Tuan-tuan. Yang tak boleh ni sambil semayang minum arak. Tu tak boleh. Kena ngaji sungguh. Nampak tu akhir zaman ramai perempuan macam cantik-cantik. Nampak? Lawa-lawa. Tuan-tuan. Tengoklah dekat Tesco-Tesco, dekat Maidin-Maidin. Tuan malam ni kat masjid. Kenapa orang kurang? Sebab dalam masjid orang perempuan semua bertelekong. Bergincu, beridak. Kalau kat luar, kemain cantik. Lalu macam lang suwe. Dah, nampak tu, tuan-tuan, Nabi Adam tu, Nabi Adam nangis. Kita buka dalam kitab Nasaih Ulibad dari Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam turun daripada syurga, dia nangis. Kenapa Nabi Adam nangis? Sebab dunia ni busuk. Nabi Adam nangis. Tuan-tuan, hidung busuk, telinga busuk, tahi busuk, semua busuk. Mulut busuk. Tuan-tuan, tu mulut tuan-tuan. Sama-sama kawan sebelah, embul. Embul sekarang. Tak mampus, tuan-tuan. Kenapa busuk? Sebab ini dunia. Dalam syurga tak busuk. Dalam syurga ni, tak ada kena marah. Dekat dunia kan kita kena marah dengan bini kan. Tu muka lesu sebab kena marah tu. Dalam syurga tak ada kena marah dengan bini. Dalam syurga tak sakit. Dalam syurga tak ada keluh kesah. Dalam syurga tak ada kebeh-kebeh. Dalam syurga tak ada sakit gaut. Tak ada. Dalam syurga ni, api pun tak ada. Siapa hisap rokok, padan muka. Dalam syurga tak dapat rokok, faham? Tu kat luar tu kan, mes rokok tu. Dalam syurga, minta api kan malaikat. Malaikat kata apa? Engkau nak api, engkau pergi ke neraka ni. Dalam syurga tak ada rokok, tuan-tuan. Ni hebatnya syurga Allah. Syurga Allah ni dia daripada nur. Tuan-tuan, sama bidadari-bidadari Allah. Semua daripada nur. Tuan-tuan, bidadari Allah dia panggil kita, tuan-tuan. Tuan, selamat datang. Tuan-tuan, sebab tu kat dunia ni Allah tunjuk kat kita jam. Itu sebenarnya Allah nak tunjukkan negeri akhirat besok macam itulah jam. Kita pergi hotel 3 bintang, 5 bintang, hotel yang mewah-mewah. Kita masuk dalam hotel, sampai kat depan pintu hotel, orang ambil beg kita, orang panggil, "Encik, tuan baru datang. Welcome." Itu dunia, tuan-tuan, itu bagus dunia. Macam mana akhirat, tuan-tuan? Bila dari syurga Allah dia panggil Allahu Akbar, tak cerita lah. Leher bidadari ada nama Rasulullah. Dekat dada bidadari ada nama suami dia, Abang Naha. Naha nama aku. Malaikat pun kata, "Amin." Apa sebut nama tuan-tuan? Aku tak tahu nama tuan-tuan. Ni malaikat banyak.
Ya, ni depan ni jin dengan semayang. Nampak jin semayang? Nampak? Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan jin lah. Ya. Ha, kita bukan Nabi. Kita bukan wali. Lepas tu kita tak nampak. Tuan-tuan. Tu Nabi dia boleh bercakap dengan kambing. Tu Nabi masuk perkampungan Al-Ansar, kambing sujud kat Nabi. Binatang dog, biawak tu, bagi salam kat Nabi. Tuan-tuan pernah tak balik kampung? Tiba-tiba lembu ada geng-geng. Lembu bagi salam. Assalamualaikum. Bawa balik kampung. Ada? Nah, kita bukan Nabi ya tuan. Ya, tu Nabi ni, setiap umat dia ada Nabi dia. Nabi yang tercantik. Nabi yang perfect. Di antara Nabi-Nabi, Rasulullah. Yang kata umat yang istimewa, umat Rasulullah. Umat-umat terdahulu, Allah dah tenggelamkan dalam bumi. Allah bagi balak bermacam-macam, hujan api, kemarau, berbunuh sesama sendiri. Sebab apa? Sebab mereka buat salah dengan Allah. Nabi-Nabi terdahulu, mereka marah, mereka doa minta dengan Allah. Rasulullah tak. Bila umatnya melanggar perintah Allah, Rasulullah tidak menggunakan doanya dekat dunia. Rasulullah gunakan doanya dekat negeri akhirat. Ni sayangnya Rasulullah dengan umatnya. Tapi kita tak sayang dengan Nabi. Wah, eh? Aku rengkas-rengkas tuan-tuan. Kalau nak kupas betul-betul dia lama. Wah, eh? Ha. Yang kedua, perempuan yang bernama Al-Mananah. Ha, Al-Mananah. Ya? Yeah? Iaitu perempuan-perempuan yang banyak membangkitkan atas suaminya dengan kata-kata yang jahat. Menyesal nikah dengan abang. Dulu masa bertunang, abang cakap, abang kata, abang ada kereta mahal. Ya? Abang kata itulah, inilah. Bila dah nikah, kereta kancil. Ya? Menyesal nikah dengan abang. Dulu abang janji bila dah nikah itu apa yang ayang nak semua abang bagi, semua baby bagi. Sekarang bila dah nikah, makan pagi nasi lemak tu canek. Ya, ingat tu orang perempuan ya. Isteri yang solehah, wanita yang solehah, dia sanggup hidup susah dan senang dengan suaminya. Tuan-tuan. Ya, ha, ni isteri yang solehah. Tuan-tuan, nak dapat perempuan macam ni senang, susah nak dapat. 1000 seorang orang susah. Ya. Dia dengan suami, bila cakap dengan suami, dia tunduk. Tunduk. Dia tak akan angkat kepala. Tunduk. Ya, abang. Abang nak apa? Abang nak makan ubat kuat? Belum lagi, makanlah dulu. Kalau perempuan sekarang, apa? Balik lambat. Lampu balik lambat. Sini. Sini. Sudah. Ha, masa baru nikah memang. Tuan-tuan, sekarang tengok kadang bawa kereta, suami bawa kereta, dia duduk sebelah main handphonenya. Kenapa break kena kejut ni? Orang tengah type ni. Tak kerti bahasa pun tua ni. Nah. Tuan-tuan, ni kadang masalah. Ni binatang ni bahaya, binatang handphone ni. Binatang handphone ni boleh buat suami isteri cerai-berai. Binatang handphone ni boleh membuatkan negara berpecah belah. Binatang handphone ni boleh membuatkan AJK Masjid, orang kampung, rakyat dengan menteri bergaduh, berpecah belah. Binatang ni. Tuan-tuan. Sebab itu hiburan yang paling terbaik, kawan yang paling terbaik adalah kitab Al-Quran. Tuan-tuan. Kitab Al-Quran, kalam Allah. Tuan-tuan tengok pada zaman Nabi sampai sekarang, dah 1400 tahun berapa hijrah. Buatlah lagu macam mana pun, orang tetap suka dengan Quran. Ini hebatnya kalam Al-Quran. Tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha. Dalam Al-Quran, dalam rumah bacalah kitab Al-Quran. Tuan-tuan, ya. Yeah? Ha. Gak ni orang ingat orang perempuan mengaji, nanti balik buatlah. Ya. Yeah? Ha, panggil suami lemah lembut, jangan panggil cerit-cerit. Halo panggil makan. Ha, siap dah, cepat. Lambat. Panggil bapak kau tu. Asyik duduk tengok motor suku tak habis panggil. Panggil lemah lembut. Ya, yeah? Panggil abang, dah siap dah. Pegang tangan abang. Mel abang makan. Suap suami suap. Bang suap ni makan ni. Ayam suap. Jangan gigit tangan ayam tau. Dia balik buat. Tuan-tuan. Suap. Masa baru nikah suap. Malam semalam dia suap. Pagi tengah hari tak ada suap. Haa suap. Eh? Kalau dia suap pada tonyoh. Ha? Kena buat. Sekali suap. Subhanallah. Pahala. Lepas tu Nabi beritahu. Perempuan yang sudah bernikah, dia senang masuk syurga, dia buat empat perkara.
Pertama, dia jaga solat. Jaga sembahyang. Sembahyang dengan yang sembahyang dengan sempurna. Iaitu apabila mereka solat, dia berpandukan ilmu. Sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang, kata Nabi. Tapi akhir zaman ramai orang sembahyang cacah marba. Ngaji buat solat. Tapi tu orang perempuan sembahyang ni bukan wajib pakai telekung. Wajibnya tutup aurat. Tuan-tuan, wajib tutup aurat. Lepas itu di mana-mana sekalipun musafir ke bermukim, apabila dia tidak uzur, masuk waktu solat. Yeah? Air tak ada. Tayamum. Bukan susah pun. Yeah? Ha, musafir-musafir pergi Alustar balik kampung. Masuk R&R, kencing. Air tak ada. Belajar buat istinja. Istinja lah. Tapi tak boleh lah. Pergi gosok dekat dinding tu. Dinding bila air. Boleh. Dengan benda yang kesat. Cari tisu, batu, ya. Tahi kering tak boleh. Daun boleh daun. Daun nangka jangan calor. Wah. Ha. Kertas pasir pun boleh lah kesat. Tapi tak boleh. Habislah jahannam. Ya. Ha. Benda yang kesat. Kita kena, siapa tu kena ngaji. Belajar daripada bawah. Ambil istinja, buat beruduk, buat tayamum. Semua ambil lah. Ha. Itu yang itu gunanya tu tuan-tuan. Bila berlakunya masalah air. Ha, baru dia tayamum. Tapi apabila tengah solat, Allahu Akbar, orang jerit, air ada dah, air ada dah, air dah ada. Batal solat. Yeah? Ha, bila dah habis solat, maka sah solat. Tuan-tuan. Yeah? Ni buat tayamum. Kena mengaji lah. Sebab tayamum ni dia mengharuskan bagi solat. Itu niat dia. Yeah? Ha. Dari akhir zaman, orang ramai orang tak semayang. Betul, ramai orang tak semayang. Betul, bumi ni dia pusing tak betul. Sebab ramai orang tak semayang. Tak, surah Al-Fatihah, dia 7. Semayang 5 waktu. Subuh, Isyak, Zuhur, Asar, Maghrib. Ya, 5 waktu, 17 rakaat. 17 campur 7. 24. 24 adalah putaran bumi 24 jam. Bumi berpusing. Bila ramai orang tak solat, itu terjadinya gerhana. Ha, sebab ramai orang tak semayang. Maghrib-maghrib, berapa banyak orang lepak kena makan tu. Tuan-tuan. Ya, ha, tapi kalau kat Mekah, Madinah, Maghrib dia azan. Allahu Akbar. Kedai tutup. Pom tu. Siapa meniaga? Saman. Ha, kalau aku menteri, aku saman semua orang. Ha, aku tak dapat jadi menteri. Faham ya? Saman, tutup kedai. Batu azan, tutup kedai. Hormat solat. Ya, mayang. Itu yang Mekah Madinah ni. Mayang Zuhur, mayang subuh macam hari Jumaat. Ya. Ha. Lepas habis mayang, buka balik. Oh, yalah. Entah ya. Dia tak ada khotib dengan baca khutbah. Duk meniaga depan tu. Cendoi, 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 cendoi. Tuan-tuan, haram. Yeah? Khotib dengan meniaga, khotib dengan baca khutbah. Makan pisang haram. Main handphone haram. Meniaga depan masjid ni haram. Tak boleh. Berdosa. Sebab apabila dia wajib mukallaf, wajib Jumaat kat atas dia, maka dia wajib dengar. Tuan-tuan, wajib dengar. Tuan-tuan, sebab itu bila khotib baca khutbah, jangan tolak tabung. Bila tabung sampai tempat tuan-tuan, tabung jenis tolak ni, tuan-tuan buat tidur. Tabung tu dah lepas, tuan-tuan celik balik. Lara tak dapat apa, sedekah pada kita tak dapat apa. Kena dengar khutib baca khutbah. Tuan-tuan. Khutbah di antara khutbah yang pertama dan yang kedua, dia tak boleh panjang. Bila panjang, batal khutbah. Ni buat tentang khutbah. Khutbah tu kena cerita bab mati. Ha, cerita bab solat. Ya, yeah? Ha, cerita. Bab tentang sakaratul maut. Baca khutbah, garang sikit, hentak mimbar ni. Pa! Ittaqullah. Jangan tidur. Kau ketuk orang ketongkang. Ha, baca khutbah tidur. Berak tak tidur. Dengar aku nak baca khutbah. Ha, sambung balik. Ha, bab eh. Berani otak eh. Dua minggu kena berhenti eh, tuan-tuan. Ya. Kena garang, bukan garang tu apa, kena tegah, bah hukum kena tegah. Sama macam anak kita, tuan-tuan tengok malam ni, mana pergi budak-budak muda? Ha. Mana pergi budak-budak remaja dalam kampung ni? Mana pergi mereka? Anak-anak tuan-tuan mana pergi? Macam orang perempuan, mana pergi gadis-gadis? Mana? Mana pergi? Kenapa dalam ni kampung ni memang penduduk je orang tua je ke apa? Ha. Mana pergi? Nanti akan didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu tuan-tuan, kita dalam kubur yang boleh tolong kita, waladun salihun, anak yang soleh. Ulama bagi tahu siapa baca doa ni, Allahumma ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Siapa baca doa ni untuk mak bapaknya, kalau mak bapaknya dah meninggal dunia di alam barzah, jika anak ni anak soleh, dia mendoakan mak bapaknya, maka dia angkat azab kubur. Tuan-tuan. Mana budak-budak? Lu lepak kedai mamak, duk main wifi. PUBG. Habis masa, umurnya habis main handphone, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Aku dengan anak aku, aku tegah. Nak main handphone, main. Nak main game, main lah. Tapi Quran jangan tak baca. Kalau Quran kau tak baca, Allah, aku, ayah. Ayah pecah handphone kau. Tuan-tuan. Aku tak mau duit kau, aku tak mau. Aku nak kau punya doa, amalan kau. Kau bagi untuk aku. Betul, bapak kena tegah dengan agama. Kena tegah. Ya, waktu solat, orang azan, kejut. Bangun semayang, bangun semayang. Nak tidur ke apa lepas bangun semayang? Tidur balik. Ha, itu lah, tuan-tuan. Jangan biarkan orang. Sebab nanti mereka dakwa kita. Ku'ang fusakum ahlikum nara. Ya Allah! Inilah lelaki inilah, ya Allah. Bapa aku ni, ya Allah. Dia tak pernah tegur aku. Dia pergi masjid. Dia pergi belajar kat masjid. Dia semayang je mah. Aku dibiar je. Dia tak suruh datang masjid pun. Dia tak suruh aku belajar, ya Allah. Ini lelaki ni, ya Allah. Engkau humban ke dalam api neraka Allah, ya. Tolong, wahai ya Allah. Tolong, humban. Dia sibuk, dia belajar hal dia je. Dia sibuk dengan urusan dia. Dia biarkan aku, wahai Allah. Tuan-tuan. Lepas tu, bapak dia kena tegah. Lepas tu, di antara empat lelaki dia humban ke dalam api neraka Allah. Siapa? Ayah. Suami. Abang. Adik-beradik lelaki. Dia diheret oleh ahli keluarga mereka sebab mereka membiarkan anak ahli keluarga mereka tentang hukum dan hakam, tuan-tuan. Ya. Ha, jangan biarkan. Kalau kita sayang orang, bagi tahu. Tuan-tuan, jangan biarkan, ya. Ha, cakap ya, tuan-tuan, ya. Begitu dengan bini, kalau orang bini kita melawan, cakap, "Ayang, jangan lawan. Ayang tak takut neraka." Kadang bila kita cakap, dia jawab, "Neraka lah." Apa pasal? Oh, tuan-tuan. Kita cakap neraka dia lawan tu, tuan-tuan, ya. Ha. Ingat neraka ni macam dah pogeh kat rumah tu. Tuan-tuan ingat neraka ni macam dah api rokok ke. Lepas tu dalam neraka ni, ada manusia dia bakar jari je. Ada manusia dia bakar sampai lengan. Ada manusia dia bakar buku lali. Ada sampai lutut, ada separuh, ada bakar semua. Dalam neraka ni, tuan-tuan. Tengok dosa dia masa dia hidup dekat dunia, macam mana dosa dia. Tuan-tuan. Sebab itu jangan tak minta ampun dengan Allah. Siapa rajin minta ampun dengan Allah, dia bersih. Bila dia bersih, mati dalam keampunan. Tuan-tuan. Yeah? Ha. Ingat tu, jangan jahat mulut dengan suami. Sama juga, suami jangan jahat mulut dengan isteri. Dengan isteri tak boleh maki. Suami jangan maki isteri. Bodoh, menyesal kahwin dengan kau. Yeah? Ha. Dulu masa baru ni, baru bertunang, wasak kemain, kata pandai masak lah, itulah, inilah. Kan Maggi kau masak kat aku. Ya? Ha. Ingat tu. Sebab itu, isteri ni kalau dia tak pandai masak pun, tuan-tuan. Walaupun tak pandai masak, dia tak berdosa. Sebab isteri itu, dia tidak wajib memasak untuk suami. Tak mewajib. Hukum dia tak wajib. Apabila dia disuruh oleh suami, baru jatuh wajib. Ha, ni hukum dia, tuan-tuan. Eh? Sebab itu, orang perempuan ni datang semain jemaah, hukum makruh. Kalau belajar ilmu fardu ain, jatuh wajib. Ha, belajar ni wajib. Kalau semayang datang masjid, hukumnya makruh. Belajar wajib. Orang lelaki, semayang, belajar, semayang, wajib. Datang semayang jemaah, wajib. Belajar pun wajib, orang lelaki. Orang lelaki ni dia berat. Tuan-tuan, betul suami ni, bapak ni, orang lelaki ni, dia lambat masuk syurga, lambat. Lambat. Paling lambat. Tuan-tuan. Anak isteri masuk syurga. Suami tak masuk ni. Suami panggil, "Ayang, abang kat bawah tak masuk ni. Pasal apa bang? Tulang kau beli ke pinggan hutang tak habis bayar aku ni tak selesai." Ha, padan muka. Faham eh? Ha, begitu orang banyak hutang ni hidup susah. Tuan-tuan. Semayang dia kacau. Nak tidur tak tentu arah. Nak pergi pekan jumpa orang hutang susah. Orang banyak hutang ni susah, tuan-tuan. Ya, ha, ni semayang dia kacau. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar kereta 600 eh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bayar kerja menggali 200. Ha, kan bini minta 200. Bawa bayar matuai suku 150. Assalamualaikum warahmatullahi. Baki dengan 15.
Kacau dah semayang. Kalau tidur, fikir hutang ni. Tuan-tuan, orang banyak hutang, hidup susah. Tahu muka semua susah hati. Sebab banyak hutang. Itu serekoh tak banyak. Duit habis bayar hutang. Tuan-tuan. Tapi ingat, jangan hutang riba. Itu sebab itu siapa yang dia ada buat loan riba, duduk rumah riba, menunggang kenderaan riba, kenderaan haram, dia tak boleh mimpi dengan Rasulullah. Sebab yang boleh mimpi dengan Rasulullah ni orang bersih je. Orang yang dekat dengan Allah. Sama juga orang perempuan, bila dia bersih, dia boleh mimpi dengan isteri Rasulullah. Dengar ni. Kena bersih. Dah berapa minit dah, Firdaus? Baru 46 minit, jangan tengok aku tak puas hati, belum sejam ni. Siapa tahan, tunggu. Tak tahan, belah. Faham? Mengaji macam ni, dia tak tentu hala, tuan-tuan. Dia gelisah. Sebab apa? Syaitan ni ilmu dia power. Dia boleh masuk mana-mana lubang. Dia duduk kat lubang punggung, dia stalek. Itu duduk masjid gelisah. Syaitan iblis yang ilmu dia power. Adik aku, tuan-tuan. Aku rahsia nama dia. Dia mahir buat pengubatan orang ilmu kebal. Orang kena saka, orang kena sihir. Orang ada hantu raya. Dia bila buat pengubatan, nanti orang tu dah balik, hantu raya orang ni tinggal kat rumah dia. Budak-budak nampak hantu raya, tinggal atiatak. Yang main, sebab itu jin ni jangan cabar. Hei jin, mana kau? Mana jin tanah? Hei jembalang tanah! Jembalang tanah, jembalang, jembalang gunung, jembalang laut, mana kau? Aku tak takut. Aku abang kawasan tiga lain ni. Mana kau? Nanti dia datang. Jin jangan cabar. Jangan cabar dia. Bukan jin je. Manusia pun kalau kita cabar dia datang. Kalau tuan-tuan tak cari, cabar aku. Ustaz dah mana? Aku nak jumpa lah. Nanti aku datang. Tengok aku datang ni. Aku tak datang pakai jubah. Yang manusia pun cabar kita datang macam mana jin. Jin ni makhluk halus. Kita terlampau dia. Tuan-tuan. Kadang kita bawa motor dah dekat belakang. Kita tak nampak dia. Yang ketiga. Al-khunanah. Perempuan-perempuan yang ingin kepada suami yang lain. Ini banyak berlaku sekarang ni. Dan ingin kepada anak suami yang lain. Ini banyak berlaku ni. Dia perempuan ni dah nikah. Duk main jantan lain. Duk cek dengan jantan lain. Sama juga suami ni. Lelaki ni. Dia nikah dah. Ada bini lah. Duk chatting dengan perempuan lain. Tak masalah kalau suami, kalau lelaki, kalau dia chatting dengan perempuan lain, kalau untuk menjadi isterinya, maka dia benar hukum syarak. Tetapi apabila mendatangkan syahwat baginya, maka haram. Sebab itu kita nak bercakap dengan perempuan boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa abang? Abang ni kenapa cakap Allah? Kalau datang syahwat, haram. Datang syahwat naik. Lepas itu tengok perempuan tak haram. Tak haram tu perempuan. Boleh? Tapi bila datang syahwat haram. Kalau tengok perempuan haram, mampu ya? Nak cakap macam mana? Bang, ni kak-kak ni handphone ni berapa? Entah, 200. Macam mana nak menega? Tengah je hukum fakir. Kena mengaji sungguh lah. Dia bila-bila mendatang syahwat jatuh haram lah. Bukan orang lelaki tengok perempuan aja haram. Orang perempuan pun bila melihat lelaki datang syahwat haram. Sebab itu orang perempuan dia jadi pemberita, dia baca berita. Kita tengok dia harus. Dia tetap haram bila dia buka aurat. Dan kita akan jatuh haram apabila kita melihat dia mendatang syahwat bagi kita. Ini hukum fiqh. Tuan-tuan. Sebab itu bila solat, orang perempuan dia sembahyang di belakang. Kalau dia sembahyang satu sah dengan kita, sembahyang sah. Tetap sah lelaki. Sah dia sah. Bila tidak bersentuh antara kulit mereka. Tetapi akan mendatangkan syahwat bagi lelaki. Sok, dia duduk sok depan. Sok belakang lelaki. Sok belakang ni Siti Uzuha, Bendahari, Nazir belakang. Dia sujud, tak sujud lah Nazir. Tengok punggung. Tengok punggung lelaki dengan punggung perempuan lain.
Orang lelaki jalan kerah. Tu orang perempuan ni lenggok. Lenggok full face, faham? Ya? Yeah? Ha, syaitan ni jahat. Ha, tuan-tuan. Ingat tu, perempuan yang ingin kepada suami lain, ni banyak berlaku ni. Ya, yeah? Ha, banyak berlaku di Facebook. Ya. Yeah? Hello. Boleh tak nak berkenalan dalam dengan you? You dah nikah belum? Belum lah. Ha. Kadang umur 60 ha, 60 chatting oh, 70. Ya. Ha, dekat muka, dekat dalam Facebook, buat muka depan. Oh, abang kawasan tu. Edit, 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 edit. Gigi tak ada. Edit, gigi bagi penuh. Tuan-tuan, ni Facebook akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Ha. Orang lelaki ni fitrah macam mana sekalipun jalan tak larat. Tak larat dengan perempuan, habis kalah, tuan-tuan. Ya. Ha. Kalau dekat masjid belajar nyando-nyando, tak larat tu semua, nyando tak larat tu. Ya. Tapi kalau keluar tengok perempuan, ha, memang macam-macam, tuan-tuan. Eh? Kenapa kalau orang belajar ni suka nyandor-nyandor dinding? Kalau nyandor-nyandor dinding tu, kalau buka kita tak sahup, itu tanda dah dekat dengan kematian. Dah dekat mati lah, tuan-tuan. Eh? Yang keempat, perempuan yang bernama Al-Khudaqah. Perempuan yang gemar akan sesuatu, maka ingin ia akan dia. Dan memberatkan akan suaminya. Ha, ini banyak berlaku. Abang, ayah nak rumah macam tu. Abang, ayah nak beg tu. Ayah, abang nak kereta tu. Abang, ayah nak macam tu. Kalau abang, ayah nak pagar macam rumah sebelah tu. Ayah nak juga. Kalau abang tak buat, abang tak nak buat, tak nak bagi, cerai. Cerai sekarang juga. Jangan macam-macam. Tuh, sampai. Eh? Ha, ni banyak berlaku ni. Eh? Ha, tu cerai berai. Suami tak larat. Suami tak mampu. Tuan-tuan. Eh? Ha. Nak kat sejam tu dah batuk kat sejam. Kula ngajar pandu orang batuk. Batuk kat sejam ah. Ya, tuan-tuan. Kula ceramah 9 tahun, tuan-tuan. Bukan orang malam ni ceramah, faham eh? Ha. Lepas tu kalau orang bagi aku duit dalam envelope, aku tahu berapa dia bagi aku. Nipis ke, nipis ke, tebal aku tahu. Ya, tuan-tuan. Kosong pun aku tahu, tuan-tuan. Ya. Kula ceramah 9 tahun, tuan-tuan. Dia salam pak eh. Aku tahu dah berapa dalam. Ya. Ha. Dan yang keenam, aku dengar-dengar je tuan-tuan ya, dengar-dengar semasa terhad kalau aku nak terang ni dia panjang. Ya, ini perempuan yang berlaku pada zaman Nabi, aku nak cerita panjang tuan-tuan, memang panjang sangat. Ya, sebab aku tengok tuan-tuan ni dah macam aku nak tumbang lah. Belajar macam nak tumbang tuan-tuan. Daripada tuan-tuan baring semua, biar aku berhenti cepat. Wah, ya. Memang benda ni benda akhirat, sebab tu kan negeri akhirat, dalam syurga kita tak susah. Dalam syurga ni kita lintas nak apa ya? Dia datang. Lepas tu dalam syurga orang perempuan dia tak mengandung. Bila dia terlintas nak anak, Allah bagi anak. Dalam syurga. Ni tempat dunia ni. Tu ad-dunia. Tu kan dalam hadis. Tentang kalau ad-dunia mata ulu guru. Dunia itu tipu daya. Ad-dunia sejenul mu'ni wajanatul kafirin tu. Tuan-tuan. Ya? Ini dalam hadis. Lepas tu kita dekat dunia kita susah. Kita kena bangun malam semayang. Kena susah-susah pergi masjid. Tuan-tuan, ya, ha, kena bangun, nak sembahyang tahajud. Tuan-tuan, susah payah. Ya, kena cari duit, simpan duit, nak pergi umrah, kita sa'i, kita tawaf, kita melontar. Susah. Faham? Ya, tapi kat negeri akhirat dalam syurga kita bersukaria. Ya, fikirlah satu bilik 70 bidadari. Satu bilik 70 bidadari. Tuan fikir ya. Ha. Nak bidadari. Tapi jangan minta. Tuan-tuan, nikmat yang paling besar dekat negeri akhirat bukan masuk syurga. Nikmat yang paling besar dekat negeri akhirat, suami dapat bertemu dengan isterinya. Isteri dapat bertemu dengan suaminya. Anak dapat bertemu dengan mak bapaknya. Mak bapak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Rakyat dapat bertemu dengan menterinya. Menteri YB ya, dapat bertemu dengan rakyat-rakyatnya. Itu nikmat yang paling besar dekat negeri akhirat. Dekat dunia, nikmat yang paling besar apabila kita mendapat ibadah. Kita mendapat jalan-jalan kebajikan, itulah nikmat yang paling besar. Kita kena muhasabah diri. Tadi siang tadi aku dapat tak sembahyang duha? Malam tadi aku dapat tak sembahyang tahajud? Hari ini aku baca Quran berapa ayat? Hari ini aku selawat berapa banyak? Hari ini aku tasbih berapa banyak? Tahmid aku berapa banyak? Ha, kita ni dia katakan dia, kalau dia tak dapat, tanda dia dalam istidraj, di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya. Enggak nak berhenti dah, lagi dua lagi. Yang kelima, al-buraqah, perempuan yang sepanjang hari memperhias akan mukanya. Oh, rupa dia cantik. Cantik-cantik muka zaman Nabi ada.
Tuan-tuan duk tahu-tahu timur tu, zaman Nabi dah ada, zaman tuan-tuan ni dah ketinggalan zaman namanya. Zaman Nabi dah ada tuan-tuan. Tengok sini. Perempuan yang sepanjang hari memperhias akan mukanya, nampak berkilat-kilat dan sekelilingnya, dan ia suka marah-marah atas makanan dan tiada memakan melainkan sendirinya. Apabila diberi oleh suaminya, ia berkata, kuat tak cukup, tak cukup, tak cukup. Kenapa sedikit sangat? Ha ni. Ha, banyak berlaku ni tuan-tuan. Ha. Malam-malam perempuan pakai ni alat-alat perempuan ni saya muka mengelupeh. Ha, mengelupeh. Ya, untuk tunjuk kat kawan-kawannya, untuk tunjuk dengan orang lain supaya dia cantik. Berkilat-kilat muka putih tapi tipu kaki hitam . Dalam syurga ni tak ada semua, tak ada maksudnya muka putih kaki hitam, tak ada, semua putih dalam syurga. Muka tu ibarat cermin, dia punya muka tu macam ibarat cermin, dia tengok muka suami ada dekat muka dia, dia tengok muka dia ada dekat muka suami dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ni dalam syurga Allah. Hebat tak hebat? Kalau Rasulullah pula, Rasulullah punya mata, mata Rasulullah, sahabat ikat serban, tengok dekat mata Nabi. Mata Nabi ni macam cermin. Tuan-tuan. Ni mata Nabi. Siapa mimpi Rasulullah, tempat tidur dia wangi. Tuan-tuan. Sebab Nabi ni jasad dia wangi. Nabi ni. Air liur dia wangi, Nabi ni. Sebab dia tak pernah buat dosa, dia maksum. Nabi. Nabi dengan bini tak tinggi suara. Nabi dengan bini, subhanallah, bergurau-gurau. Nabi dengan bini mandi sama. Tuan-tuan ni mandi rumah bini, ni balik mandi. WhatsApp sekarang. Yang. Malam ni abang balik cepat, abang nak mandi sama dengan ayang. Tahu, lama tak mandi sama. Dah 60 tahun tak mandi sama. Mandi sekarang, balik dengan mandi. Malu kau orang malu, bang cucu balik malu. Pasal yang cucu tidur kena mandi sama. Mandi dengan suami pahala besar. Ya, mandi dengan isteri pahala besar. Tuan-tuan. Bergurau dalam bilik mandi tu. Aku cakap aku buat, faham? Bukan kejar rumah. Bini marah, peluk bini, bini tak marah. Peluk bini tu. Lepas tu kalau orang tengah marah, peluk. Nanti dia hilang marah. Tuan-tuan. Ni kelebihan peluk pada ketika orang marah. Kalau tuan-tuan bini marah, tuan-tuan peluk lah. Kena katok lagi, aku tak tahu lah. Faham . Ingat tu, orang perempuan tak masalah. Nak cantik-cantikkan muka boleh. Tapi untuk suami. Untuk suami lah. Nak lawa-lawa untuk suami. Ini tu lah. Di dalam rumah kena pakai baju seksi. Pakai baju jarang. Malam Jumaat, baju lain jarang. Malam Sabtu, baju lain jarang. Ada baju khas. Jadi suami ni bila dia tahu, ni malam Isnin. Malam ni bini warna lain baju ni. Kena balik cepat. Jangan tak payah dengar ceramah habis, balik cepat. Siapa balik cepat tu, bini pakai baju jarang tu. Yang keenam, as-salaqah. Perempuan-perempuan yang banyak akan perkataan dan selalu menyakiti hati suaminya. Dia suka banyak cakap. Kadang suami, ambil kabar . Main sendiri . Kan dekat tu, kowe kan ada. Ambil sendiri, nyusahkan orang . Orang mana nak makan, ni penat dia banyak kerja . Ni WhatsApp group kutu, tak habis, tak bayar. Ni tak dilayan gini. Ambil sendiri . Banyak cerita. Hati-hati . Dia banyak cakap dengan suami, banyak cakap. Suami kata, bini cakap dengan suami, pergi medin . Singgah balik kerja, pergi medin . Jangan, suami cakap, jangan lama . Orang masuk belum lagi kata jangan lama, tunggu dalam kereta . Banyak cerita dia ni. Kan pakai duit dia pun, pakai duit kita. Nampak. Kadang masuk medin bukan apa, beli apa pun. Round 1 jam dalam tu, 2 jam, keluar roti kerja dia . Tengok sana, tengok sini. Tengok sana, tak jadi. Lala, roti ke dunia buat keluar. Betul kalau beli barang, tuan-tuan, beli barang. Barang, tuan-tuan nak beli pergi mana pasar raya, kena tulis barang siap-siap. Jangan bagi bini ambil. Kalau dia bagi ambil, satu pasar raya dia taruh dalam bakul. Nanti bila bayar, dia hilang. Suami kat kasyur.
Dah. Eh? Dah. Ingat. As-salaqah, perempuan yang banyak akan perkataan dan selalu menyakiti hati suaminya. Sebab itu perempuan ni, ya, lepas ni aku dah tutup dah. Aku dah nak tutup dah. Lepas itu perempuan ni, isteri ni, itu yang aku bagi tahu tadi. Nabi kata empat perkara kalau dia buat masuk syurga. Pertama, jaga semayang. Semayang jaga sungguh, dia kena semayang, kena ada ilmu, kena belajar. Yang kedua, dia kena puasa. Puasa jaga betul-betul buat puasa. Iaitu kalau buat puasa, isteri dia berpuasa dalam negeri. Suami ada dalam negeri. Dia tidak minta izin dengan suaminya. Hukumnya sah tapi haram. Suami di luar negara. Contoh dia orang Kuala Lumpur. Suami kat Johor kerja. Tak minta izin dengan suaminya. Isteri nak qada puasa ke puasa sunat ke? Dia wajib minta izin. Kalau tak minta izin, puasa sah tapi makruh. Kalau suami di luar negara. Ya, di luar Korea ha? Maksudnya tu. Ya, dia kena ngaji sungguh buat puasa. Ya, belajar bab ailio, belajar bab kahak, belajar bab kentut, belajar semua bab tentang pada bulan Ramadan bab tentang puasa. Yang ketiga, kata Rasulullah, apabila dia taat Allah, taat Rasul. Taat Allah, hati Allah, hati Rasul. Yang keempat, taatkan suaminya. Taat suami. Betul orang perempuan semayang tahajud. Allahu akbar, semayang tahajud. Suami panggil, ya yang sini, ini ya. Di suami panggil kena berhenti sembahyang. Contoh tengah zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Tengah zikir-zikir, suami panggil. Ya, ini ya. Apa nama aku kuat ni? Berhenti zikir. Tak boleh zikir. Zikir haram. Dia kena berhenti pergi kat suami. Kadang banyak berlaku macam ni. Ya? Suami dah makan ubat kuat. Otak gegor ni. Mata dah macam atur raya. Siapa merah lah makan ubat kuat. Bini duk tengok raja lawak. Ui, keluar. Suami dah makan ubat kuat, tunggu kat bilik. Ya, abang kat bilik ya. Nanti ayah dah habis raja lawak, masuk abang tunggu eh. Dia tengok raja lawak sambil suami tertidur. Suami tertidur. Tak kesian abang lah eh. Dia kena masalah. Nampak lah. Bila suami panggil, dia kena berhenti, tutup TV ke apa, masuk ke bilik. Ya, kena buat lah. Kena panggil lah, kena layan lah suami. Sebab itu berat nak nikah ni, sebab itu nikah tak boleh paksa. Nikah eh. Nikah ni sunat melihat isteri nak nikah. Sunat mana satu perempuan nak nikah. Beda aku rasa cukup sampai kat sini. Dah sejam lebih kan, Fedos? Fedos, sejam lebih kan? Sejam 5 minit, tuan-tuan. Tengok sejam 5 minit ceramah. Tengok Hindustan 3 jam, faham? Biar aku nak berhenti dah. Sebelum aku berhenti, aku datang sini jarang, tuan-tuan. Aku dah bawa ubat mata ruqyah. Tadi aku makan di satu kedai. Ini buat mata ruqyah ni, dia dah baca surah Al-Fatihah 1,500 kali. 1,500 kali, air zam-zam dan air embun. Boleh untuk rabun jauh, rabun dekat. Dan orang yang melakukan operasi, boleh titik. Kalau tuan-tuan titik, nanti kadang-kadang mata jadi hitam atau biru. Sebab apa ni, bila ada resedong, dia akan ada tindak balas. Dan kalau telinga menanah, telinga bersing, apa, titik dalam telinga. Ini buat mata ruqyah ni, ayat Quran. Tak ada jual di farmasi. Ya, nanti tuan-tuan melambik je kat luar. Kalau anak cucu gagap, titik atas lidah, titik bawah lidah. Tadi aku datang, ada seorang budak muda. Tapi dia cakap aku, Ustaz, nama Ustaz Tang? Ustaz selalu sebut busuk punya orang. Dia pun ada macam gagap. Nanti suruh dia ambil minyak ni, air ni titik. Kalau tuan-tuan dengan bini cakap gagap, yang ambil ni titik, tak gagap lah. Ada kat luar tu boleh ambil seorang satu. Yang kedua ni, ubat daun bidara. Habatu sauda, minyak zaitun. Siapa sakit lutut, sapu lutut bawah atas. Ada seorang hamba Allah, akak di Seremban. Dia punya lutut setiap bulan enjit RM400. Alhamdulillah sekarang tak enjit lah. Ada seorang sahabat baru aksiden jatuh motor. Sapu dekat lutut, alhamdulillah. Lututnya okey lah, kelebihan daun bidara. Daun bidara ni yang mandikan jenazah. Kalau tuan-tuan batuk, ambil ni, sabuk lidah. Baca selawat. Tuan-tuan, dalam hadis sebut, habatu sauda adalah
Dia ibu segala, maksudnya dia mengubat segala-segala penyakit. Ni habatus sauda. Kalau tuan-tuan lagi satu, kalau tuan-tuan ada sakit gout, tak boleh makan udang, tak boleh makan sotong apa, ya. Semayang pun susah. Tuan-tuan makan habatus sauda. Habatus sauda yang kapsul tu ada minyak tu, tuan-tuan makan. Minum dengan air suam, makan 2 biji malam, 2 biji siang. Lepas tu campur dengan madu. Ambil madu, 2 sudu minum. Hindari penyakit gout. Aku tak ada gout, tuan-tuan. Kencing manis tak ada, gout tak ada, darah tinggi pun tak ada. Umur aku 48 tahun. Ya, makan aku tak bantang. Macam-macam aku bantai, tuan-tuan. Ya. Ha, makan barangan-barangan sunnah. Ini ubat ni, kalau perempuan mengandung, dah dibuat minyak serusuh. Tuan-tuan, kalau ada keluarga, ada kena sehir, kena santau. Masuk air satu titik, minum. Membuangkan ya, santau saka dalam tubuh. Tuan-tuan, ni minum. Ya. Boleh minum luaran dan dalaman. Kalau bawa sihir, sapu kat tangan, sapu kat lubang punggung. Jangan sapu dengan botol, nanti masuk sebotol yang mah. Kena tahu cara dia. Kalau masuk hutan, ya, anak pergi camp ke mana-mana, sapu kat badan ni. Buat lotion. Dia menghindar daripada binatang-binatang berbisa. Kerana kena lipan pun, berdarah je bisa nak masuk. Ya, dan menghindari daripada jin. Ni kelebihan. Ni ubat ni. Ya. Boleh ambil kat luar. Lagi tu kasturi kijang, kalau tuan-tuan dah habis, boleh ambil lagi. Kasturi kijang ni banyak khasiat dia. Kalau siapa menghidu, dia mencerdikkan akal. Hidu lah. Akal cerdik. Sedut kuat-kuat. Ya? Ha, kasturi kijang ni. Mencerdikkan akal, menenangkan jiwa. Ya? Dan siapa ada gangguan, dia tak boleh cium minyak ni. Ya? Kalau boleh minum, ambil satu titik, masuk dalam air, minum. Siapa ada batu karang, dia keluar batu karang. Kelebihan kasturi kijang. Kita boleh ambil kat luar. Kita ambil kat luar, seorang satu boleh ambil. Tapi ambil jangan belah, bayar. Tak bayar aku kejar kan. Ah, ya. Ah. Tu aku buat tabung sekolah, tuan-tuan infaklah kat sekolah kami. Ada anak yatim, kami dia bela, ada jaga anak luar nikah daripada baby, dia dah besar umur 12 tahun dapat Quran. Ada orang gila, kami jaga 6 orang, ya. Ada ibu tunggal, banyak kali aku bagi tahu dah, kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal telefon je kat aku. Ada 8 orang. Umur 72, faham ya? Dia telefon kat aku, tuan-tuan. Itulah tuan-tuan info tu bukan untuk aku, untuk sekolah. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Dan minta maaf, seandainya terkasar bahasa, ya, ayat Quran ada silap, hukum dan hakam ada tersilap, aku minta maaf. Maklumlah, ya, aku ni tak pandai. Ya, dan aku ni bukan Nabi pun. Ya. Kita ni orang biasa. Kita bukan maksum. Ada silap, kadang kita tersasar. Ya, jadi janganlah disebabkan tersasar, kita menuduhkan orang itu yang bukan-bukan. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut fa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.